usah cemburu-cemburu kamu ya. Kamu betah di sini, oke? Satu bulan tayang di bioskop, film anak-anak Kun Ana Wa Anta banjir respon positif. Bahkan, disebut-sebut menjadi film yang menambah referensi cerita anak. Film karya produksi DNA Production dan Maxstream ini disinyalir memberikan edukasi bagi anak-anak. Direktur utama PT Digital Network Estetik DNA Production mengaku, sejak awal produksi memang didedikasikan untuk anak-anak Indonesia. Antusias menonton pun diungkapkannya datang dari beragam kalangan. Serupa dengan Rina Novita, Kak Seto menyebutkan jika film tersebut merupakan pelajaran berharga mengenai karakter. Ini juga mendukung pemberdayaan untuk kampanye karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu ada pertama adalah akhlak mulia, karena bagaimana juga di film ini juga sangat terang sekali. Lalu kebinekaan global, bahwa ada perbedaan tapi bisa saling bekerja sama, saling bersatu. Kemudian juga adanya unsur kemandirian, beberapa tokoh yang utama juga sangat mandiri, percaya diri, kreatif. Kisah film Kun Ana Wa Anta menceritakan tentang petualangan 5 orang anak yang berusaha menyelamatkan satwa liar yang diburu secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana keseruannya? Saksikan di bioskop kesayangan Anda. Tim Inspira, Jakarta, melaporkan.